I want Romela Katutan. Fuck you. Katutan. Lecehkan dirinya, Romela ingin Kera dihukum berat. Baru-baru ini komunitas Mobile Legends dunia dihebohkan dengan aksi pelecehan seksual yang dilakukan Kera dari tim Omega di Filipina kepada salah satu pemain I Don't Sleep, Romela dari Thailand. I want Romela Katutan. Kera sendiri sudah mendapatkan hukuman atas tindakannya itu yang berupa larangan bermain selama 2 minggu nantinya di MPL PH Season 8 nanti. Berkaitan dengan hal itu, I Don't Sleep selaku korban turut menanggapi hukuman tersebut. Menurutnya hukuman yang didapat Kelra itu sangatlah kurang untuk tindakannya. Menurutnya larangan bermain selama 14 hari itu terlalu sedikit. Terlebih Kelra selaku pelaku dan timnya yaitu Omega juga tidak memberikan permintaan maaf kepadanya. Hanya larangan bermain 14 hari tanpa ada permintaan maaf dari tim, tulis Romela. Ia mempertanyakan tentang apakah tim Kelra yaitu Omega tidak memiliki aturan mengenai tindak pelecehan seksual. Ia juga mempertanyakan apakah pelecehan seksual itu hal wajar di Filipina. Apakah pelecehan seksual diterima di kebijakan timnya? Atau apakah pelecehan seksual ini hal yang wajar di Filipina? Tambahnya. Menurutnya hal tersebut tentunya tidak baik. Baginya hukuman untuk tindak pelecehan seksual sangatlah ringan, sehingga bisa memicu adanya pelaku lainnya. Sebagai seorang pemain wanita, ia merasa tidak aman. Sebagai seorang wanita, saya tidak merasakan aman atau tenang sama sekali. Maaf teman-teman atas tanggapan saya. Tutupnya. Tim dari Romela yaitu I Don't Sleep juga nampak tidak menyukai hukuman yang didapat Kelra atas tindakannya. Mereka merasa aksi-aksi seperti ini akan menyebabkan pemain-pemain wanita akan merasa tidak aman. Omega Esports juga memberikan statement mereka di Facebook dan mengatakan akan melakukan investigasi bersama MPL. Selain itu, Omega Esports juga mengatakan tetap menjunjung tinggi profesionalisme dan saling respek. Terima kasih telah menonton video ini, jangan lupa klik subscribe dan aktifkan bel notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terupdate dari channel ini. Dan bye-bye!